Hello, Assalamualaikum. Kembali semula dalam Famous to Famous bersama-sama dengan saya, Raifah Zulkifli. Dan untuk episod kali ini, saya berada di Series Launch di Grand Season Kuala Lumpur selaku penaja lokasi. Terima kasih kita ucapkan kepada penaja utama untuk Famous to Famous musim kedua, pastinya Fama dan juga penaja pakaian saya, Ariflo. Dan untuk hari ini sangat istimewa kerana kita bersama-sama dengan idola ramai rakyat Malaysia. Satu-satunya Datuk Seri Rohani, PT Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Dapat bersama Raifah hari ini. Saya bila nampak Datuk Seri, suara tone suara saya terus turun. Idola macam tu. Baik, Datuk Seri, terima kasih sudi bersama-sama dengan kami dalam Famous to Famous dalam kesibukan Datuk Seri berulang-alik dari Kuching ke Sarawak, KL, KL, Sarawak. Macam mana Datuk Seri membahagikan masa? Dia dah menjadi satu kebiasaan dah pula sebab bila selalu kita buat dan seperti saya katakan bila kita pentingnya jadual tu diatur sebegitu rupa dan bagi saya yang sangat penting adalah kita seharusnya menjalankan tugas kita dengan sebaik yang mungkin sebab kita telah diberi amanah untuk menjalankan tugas ini jadi syukur Alhamdulillah Raifah setakat ini berkat daripada doa semua orang, berkat daripada pengurusan yang begitu baik dari segi jadual dan sebagainya, saya dapat melakukan seperti Raifah katakan. Okey, baik. Datuk Seri, bila kita sebut berkaitan dengan kemacam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, ramai lelaki yang tanya, di mana hak kami sebagai seorang lelaki? Adakah kami tidak boleh diberikan peluang sama seperti wanita? Mereka lupa belakang tu ada keluarga kan? Bagi penjelasan sikit, Datuk. Sebenarnya itu betul. Raifah katakan sebenarnya begitu sehingga saya dipersoalkan. Kenapa tak menjaga lelaki? Mana hak kami sebagai lelaki? Padahal saya katakan sebab nama kementerian tu dia bermula dengan wanita. Tapi setelah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi komponen lelaki sebenarnya ada di situ. Ada. Dan untuk makluman, sebenarnya saya menjaga semua. Dan saya selalu mengatakan tugas kami ini menjaga mereka daripada keluar daripada rahim ibu sehingga keliyanglah. Kita memang jaga semua Jadi kalau anda nak tahu anda boleh sebenarnya dapatkan maklumat pelbagai maklumatlah berkaitan dengan hak-hak kita sebagai wanita, sebagai lelaki, keluarga dan masyarakat. Baik Datuk Seri, saya tengoklah kan saya cuba cari-cari sikit berkaitan dengan bagaimana bermulanya Datuk Seri Rohani Karim selaku ahli politik yang terkenal. Saya tengok awal-awal Datuk Seri ambil agriculture. Tiba-tiba sekarang ni ahli politik berjaya. Macam mana ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Memang kelulusan saya adalah mendapat ijazah pertama saya adalah dalam perniagaan tani. Okey. Universiti masa tu Pertanian Malaysia Serdang. Sekarang UPM. Dah putera kan. Jadi saya bermula di situ tahun 1975 dan saya berjaya menghabiskan pelajaran saya 79
Lepas itu saya kembali ke Sarawak untuk saya mencurahkan khidmat bakti saya. Pernah menjadi tutor saya tengok. Lepas itu sambil menunggu-nunggu mencari kerja itu, saya menjadi tutor di UPM pula, kampus di Semenggok. Dan selepas itu saya berjaya mendapatkan kerja sebagai pegawai analisa pengurusan atau mampu. Masa itu era kami adalah era punch clock. Raifah memang tak tahulah. Ini memang kemudian sangat. Selepas itu dari mampu saya masuk pula ke state service, iaitu ke perkhidmatan negeri, juga dalam Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pada masa itu. Dan untuk 2 tahun saya berada di Kementerian Pertanian Sarawak, saya telah diarah untuk mewujudkan biro wanita pertama di Sarawak, iaitu tahun dalam tahun 80. Jadi saya mewujudkan biro wanita pertama, dan masa saya nak mewujudkan biro wanita pertama tu saya ulang-alik ke Kuala Lumpur. Pada masa itu menterinya adalah antara Tan Sri Nafsiah Omar dan juga Datuk Zahra Sulaiman. Jadi era tu. Jadi bermakna saya dah macam berkecimpung juga dalam politik dalam tak sedar. Dan di Sarawak pun bila saya menjadi pengarah Biro Wanita, saya juga seharusnya memberi banyak perkhidmatan saya untuk membantu menteri di Sarawak, menteri wanita pada masa itu di Sarawak, iaitu Datuk Sharifah Murdiah. Jadi itu adalah pengenalan sebenarnya saya kepada dunia politik. Sampailah P. Raifah, saya masih juga bukan masuk dalam dunia politik sehingga tahun 89, di mana dikatakan ada ruang untuk ada persempadanan semula parlimen, di mana parlimen baru Santubong telah diwujudkan atas permintaan rakyat. Dan pada masa itu ramailah yang nak menjadi ahli parlimen dan sebagainya. Tapi bagi saya tak ada apa pun sebab saya sebagai pegawai kerajaan. Dan masa itulah saya dicadangkan untuk untuk dikatakan kalau dicalonkan lah. Nak dicalonkan, dan saya kata no. Saya kata tak, sebab saya kata memang saya pengalaman langsung tak ada dalam politik. Tetapi setelah beberapa kali saya didatangi oleh menteri dan sebagainya untuk mengatakan mungkin ini masa yang terbaik untuk, dan saya telah menjadi wanita pertama sebenarnya yang dipilih, tahu, dipilih sebab election. Jadi saya masa tu saya dinaikkan sebagai calon tahun 90, Raifah, sehinggalah sekarang. Dalam no tu sekarang yes. Saya sebenarnya belajar dari pengalaman, ya. Datuk Sri, kalau tengok Datuk Sri dah berkeluarga, 3 orang anak. Ada masa ke? Ada masa dah ada cucu, ada masa ke masuk dapur? Sekali-sekala, ini terang-terang nak katakan sekali-sekala. Dulu memang saya seronok sangat nak memasak, balik kerja je masa nak masak, kan? Saya masak dan apa tu, sebab saya mengingatkan bahawa ini masa yang terbaik. Air tangan ibu kan, macam saya memang terasa sangat air tangan ibu saya, dan saya nak juga anak saya merasa air tangan ibu. Tetapi sekarang ni Raifah, dengan masa macam ini, tapi saya pastikan bahawa saya mengajar khususnya pembantu rumah dengan lauk-lauk pauk yang anak-anak saya suka. Makanan kegemaran Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Saya rendang itulah. Rendang? Yang kita masak rendang. Rojak buah, saya dipanggil rojak buah. Buah. Memang favorite kan? Saya suka rojak buah dan saya selalu mengatakan bahawa saya suka betul rojak buah Fahma. Memang sesuai lah. Fahma jadi penaja utama kita. Okey, baik. Selepas ini saya nak bawa Datuk Sri Rohani. Kita nak ke dapur. Kita nak masak. Kita nak tengok betul ke tidak ni. Datuk Sri Rohani memang pandai guna kelengkapan dapur ni. Nak uji Datuk Sri ni. Jadi anda kena terus setia bersama-sama dengan kami dalam Famous to Famous. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat, 10 malam di BNC.
Kembali semula dalam Famous to Famous bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli dan satu-satunya Dato' Sri Rohani Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selalu kita tengok kat TV kan Dato' Sri. Kita perlu memartabat kalau contoh. Kan? Tapi hari ini kita bersama-sama di dapur. Kita nak masak apa ini Dato' Sri? Hari ini rendang. Simple je, rendang ayam. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan? Okey, bahan-bahan ada dekat depan ni. Paling pentingnya santan lah sebab saya akan memerlu banyak santan. Ayamnya, ini daun kunyit, 5 purut, cili api, ini asam keping, ini kunyit dengan serai. Sini adalah bahan-bahan sebenar di blender ni. Adalah bawang, lengkuas, apa tu halia. Jadi semua ni tadi di blender jadi ni. Okey. Kita kuatkan api. Okey, Ana, kuat api. Alright. Tengok saya buatnya sangat simple. Dan saya pun dalam masa macam mana sibuk pun sekurang-kurang yang ini saya boleh buat. Okey. Jadi mula-mula sekali masuk santan. Alright, kita tuangkan santan. Santan ni adalah kalau kita dekat rumah lah kan perah dulu, saya perah. Sekarang ni dah senang. Saya akan perah. Saya simpankan patinya. Asingkan. Asingkan. Dan santan yang lain yang tak berapa pekat lah, saya akan masuk supaya kita jadikan. Sebenarnya kita akan, saya resipi ni yang senangnya dia rebus je. Tak ada tumis. Maksud sampai settle. Campak. Okay. Tapi dia bergantung ada tu sih, kalau kita nak pedas kita tambah cili lebih. Yalah. Nak manis sikit tambah bawang lebih. Cuma try and error. Manis tambah apa? Bawang. Bawang manis. Ingat bila manis tambah gula lebih. Kita kena kurangkan gula dalam makanan, lebihkan gula dalam senyuman. Gitu. Tapi dalam masakan rendang ayam ni pedas. Pedas. Dia pedas. Tapi ada mungkin orang tak berapa pedas, dia kurangkanlah cili api. Dato' Sri dari Sarawak. Jarang tau kalau kita tengok Sarawak ni makan macam rendang. Selalu Sarawak kita makan mi kolok, apa mi bihun belacan, nak sa Sarawak. Nak, saya nak tunjuk tapi step dia banyak sangat. Takut nanti rancangan kita kena sampai rancangan kedua dan ketiga. Saya setujulah kalau musim ketiga, episod pertama sampai 13 Dato' Sri saja ditaja oleh Kementerian Dato' Sri. Gitu, live minta. Okey. Sebenarnya, itu tadi kita bergurau. Ya. Sebenarnya saya pun suka sebab kita ni satu, bila kita nak menunjukkan masakan tu, saya suka pilih yang sangat praktikal. Jadi termasuk masakan tu kita nak mengajar sebab ini adalah rancangan masakan. Bermakna kita nak mengajar. Jadi kita cuba mengajar yang paling simple. Betul. Jadi bagi saya dalam banyak-banyak resipi, memang saya orang Sarawak, rendang-rendang Minang ni orang Nogori. Tapi saya juga sekarang ni Malaysia. Mana-mana kita rasa resipi tu adalah sedap. Jadi siapa-siapa pun boleh buat. Termasuk laksa Sarawak sekarang ni dah senang. Semua orang boleh makan. Dia ada paste kan? Betul. Kalau dulu kita makan laksa Sarawak kena flight pergi Kuching. Tak. Ini tak. Kita angkat paste saja daripada Sarawak dan kita sebenarnya dah boleh buat laksa Sarawak sendiri dan kita boleh olahkan. Mungkin kita nak tambah lebih udangnya, kita tambah apa atau udang galahnya. Kan ada udang galah. Udang galah tu. Kita boleh tanam. Saya harap ramai wanita yang menyaksikan Famous to Famous ni rasa terinspirasi. Rasa macam sebenarnya boleh masak walaupun kita bekerja. Tengok Dato' Sri, siang dekat Kuching, petang kat Putrajaya, esok dah sampai Dubai contoh. Tetap boleh masak ni. Okey, jadi apa yang kita nak planning. Betul, yeah. Planning tu sangat penting dan seperti saya katakan, cara kita manage tu kita siapkan awal-awal. Kita masuk dalam peti sejuk kita. Dan bila nak masak tu, kita bahan tu semua dah ada. Okey. Jadi kita kena tunggu sampai dia menggelegak ke macam mana? Ya. Lepas tu masuklah. Masukkan ayam. Senang kan? Ayam ada macam-macam ayam ya. Ada ayam kampung, ayam hutan, ayam dara. Ni kita pakai ayam biasa lah ya. Biasa, ayam daging. Kita masuk sebab kalau kita ada anak kan, kita jangan buat pedas sangatlah. Sebab anak pun dia nak merasa. Tapi tengoklah kalau anak tu dah terbiasa dengan pedas pun okey juga. Dah naik bau dia. Nana, tu. Okay. Jadi nanti sebab pentingnya dalam
rendang Minang ni, ini rendang Minang atau rendang ayam ni. Satu daun kunyitnya. Alright, nanti bau lagi naik. Lepas tu pentingnya ni, daun limau purut. Ha, mesti ada. Jadi nanti lepas ni kita akan terhidu bau yang sangat wangi. Sangat wangi. Dan itu juga menaikkan selera. Betul. Jadi asam keping kita letak bila? Kemudian sikit. Sebab kita nak ni dulu. Asam keping tu sebab untuk memberi rasa asam, masamnya. Lepas tu bila dah masuk asam keping, selalunya barulah kita masuk garam, sebut perisa semua kan? Okey, Datuk Sri, kita dah bubuh asam keping tadi. Ya. Yeah. Sekarang kita nak letak garam. Okey, banyak mana garam ni? Saya ini yang paling mahal ialah cubitan garam tu. Cubitan memang saya susah pun pakai ni. Dia kena cubit garam tu sebab kita kan siap dengan kalau pedas. Jadi garamnya itulah kadang-kadang susah nak bagi tahu. Dia memang ikut hati tau. Dia ikut hati kalau hari tu tak berapa marah sangat happy. Masak dia sedap. Kalau agak-agak dia marah rasa pedas. Tapi kita jangan lupa tau. Sebab ini sehingga kering. Okay. So kalau terlampau banyak garam nanti dia termasin. Jadi kita pun tak nak sebab kadang-kadang daripada santan tu memang dah ada rasa lemak-lemak kan, lemak tu menambah. Jadi ada orang kan dia kita masukkan sedikit garam ya untuk kita pemaniskan dia. Garam dan serbuk perasa. Yeah. Baik, kita akan saksikan macam mana hasilnya rendang ayam wanita hebat dari Datuk Sri Rohani Karim. Okey, tapi kita nak ke segmen jus kesihatan dahulu. Jus kesihatan bersama-sama dengan Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Jadi Datuk Sri, hari ini kalau tadi Datuk Sri dah tunjuk macam mana nak buat rendang ayam. Saya nak tunjuk buat minuman kesihatan yang boleh mencerahkan kulit kita. Oh. Ha, macam tu. Datuk Sri suka buah betik? Ya, suka. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan sangat mudah. Kita ada susu full cream, betik dan nenas. Okey, jadi kita ambil nenas dulu. Masukkan. Saya selalu Datuk Sri kalau buat benda ni, yeah. Dia macam okey je sebab Datuk Sri kat sebelah saya macam menggigil. Oh, jangan. Oi, pegang pula. Tak boleh lah. Tak boleh buat kerja lah. Macam... macam tu. Okay. Macam anak dengan mak dengan anak. Alah, sweet. Saya antara wanita bertuah lah hari ini bersama-sama dengan Datuk Sri Rohani Karim. Okey. Okay. Masukkan betik dan masukkan susu. 2 gelas? Sebab untuk 2 orang. Dan kita blend. Berebut. Berebut. Oi. Dan susu yang digunakan ni bergantung Datuk Sri. Kalau kita nak macam low fat pun boleh. Bergantunglah. Kalau ibu mengandung, gunalah susu untuk ibu mengandung. Okey. Nampak macam dah siap. Ni dia untuk mencerahkan kulit ya. Lepas minum ni dari Dayang Senandung terus putih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lemak. Lemak kan? Lemak berkrim disukai ramai. Okey. Baik. Jus kesihatan dah sudah. Selepas ini kita nak uji deria rasa Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Oh. Dah sedia. Okey. Dalam teka rasa. RM15,999 itu talian kasih. Harap Datuk Sri tak telefon pula talian tu cakap didera oleh Famous to Famous sebab kena tutup mata. Okey. Sekarang ini kita dah segmen teka rasa. Jadi Datuk Sri ada 2 benda yang Datuk Sri boleh bau, boleh rasa, kemudian teka apa benda tu. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Alright, gulungkan tangan, ringankan beban. Bau. Nak rasa? Oh, nampak sedap macam snack. Okey. Ini daun ni, daun kesum. Bunga kantan. Betul. Okey, satu lagi Datuk Sri. Macam sedap kan? Tunggu makan. Makan terus telan. Alright, one more. Okey. Ni bau dia macam tak berapa sangat. Tak ada bau sangat. Macam bau timun ni. Timun kan? Betul. Tepat.
Hebatlah Datuk Sri. Ah, bukan hanya hebat dalam kancah politik, hebat memartabatkan wanita dan keluarga, tapi hebat meneka. Ini dia kedudukannya. Tanya Datuk Sri. Baik, saya selepas ini nak bawa Datuk Sri untuk kita sama-sama menikmati hidangan Silalah Jamu Selera. Ini segmen yang saya paling suka untuk kita rasa rendang ayam Datuk Sri tadi. Dan kita ada surprise untuk Datuk Sri Rohani Abdul Karif bersama-sama dengan kami dalam Famous to Famous. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan buletin bernama hanya di Bernama News Channel. Kembali semula dalam Famous to Famous bersama-sama dengan kami berdua, saya Raifah dan juga Datuk Sri Rohani Abdul Karim, untuk kita mencuba hidangan ini. Bau memang sangat sedap Datuk Sri. Saya sedap untuk Datuk Sri. Okey. Ha, sementara nak sampaikan ayam ni kan. Mungkin untuk ramai yang tahu apa sebenarnya matlamat seterusnya Datuk Sri untuk memartabatkan wanita. Okey, sekarang ini program-program dijalankan seperti biasa. Dan pada masa yang sama sekarang ini sedang kita bawa ke iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara adalah beberapa rang undang-undang yang saya rasakan dah kena kita buat pindaan, memandangkan peredaran masa dan sebagainya, keadaan memerlukan supaya rang undang-undang tersebut kita kemaskinikan atau kita pinda dengan sesuai dengan keadaan sekarang. Aduh. Kena rasa cukup rasa ke tidak? Warna memang sedap, nampak pun lawa. Daun-daun semua pun naik dengan elok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa? Sangat sedap. Pedas dia cukup. Okey. Sebab ini adalah makanan yang sebenarnya masakan yang cukup mudah. Tapi sangat sedap lah. Saya rasa air tangan Datuk Sri cubit garam tadi tu. Makan lagi sekali ya. Lagi satu. Alhamdulillah. Siapa-siapa je boleh mencuba masakan ini. Sebab bagi saya, masakan ini mudah supaya kita terus boleh siapkan dan masakan ini fresh. Jadi kuah dia tu kita boleh simpan juga awal-awal kan? Frozen kan? Lepas tu bila kita nak ni, kita keluarkan. Ini boleh dimakan dengan nasi. Ada orang pula tu, Raifah tak makan nasi, makan dengan roti. Lemang, ketupat, nasi impit semua boleh. Sudahlah. Okey. Baik, sebab saya terlalu gembira dan teruja dengan masakan Datuk Sri. Sebenarnya kita ada surprise dari Grand Season Kuala Lumpur untuk Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Okey. Ten-ten-ten, Chef Fauzi. Apa ni, Chef? Oh, ini rojak buah untuk Datuk Sri. Favorite pun Datuk Sri kan? Rojak buah, ya. Thank you, Chef. Okay. Chef. Datuk Sri, ya saya. Manja-manja sikit, Chef. Okay. Chef Fauzi dari Grand Season. Chef, dia punya kuah ni, apa rahsianya? Kuah yang sangat sedap. Bau dia pun macam, menusuk. Kita gunakan semua bahan-bahan yang fresh yang bukan kita ambil daripada luar. Memang kita maksud dia bahan-bahan yang fresh macam cili apa semua kita olahkan dia. Buat sendiri kuah dia. Sendiri, bukan ambil dari orang. Bukan. Ni yang keropok ni keropok apa? Keropok ni kita buat dia ini keropok udang. Keropok udang. Okey baik, thank you chef. Terima kasih. Datuk Sri rasa surprise tak? Memang saya suka rojak. Memang suka kan? Okey, jom kita makan. Sedap kan? Sedap. Rojak ni yang penting dia punya kuah tu sebenarnya. Okey. Bahan juga fresh. Betul. Datuk Sri, mungkin ada nasihat yang boleh memberi inspirasi pada wanita. Mungkin ada yang dah teraniaya lama dah teraniaya. Tak kisahlah wanita ke lelaki ke yang teraniaya tapi tak nak keluar. Masih duduk dalam kepompong yang sama. Rela diri mereka dibelenggu nampak tiba-tiba. Macam mana Datuk Sri? Seperti saya katakan, inilah kementerian untuk wanita, keluarga dan masyarakat. Bagi saya, kita mengalu-alukan maklum balas untuk kami menjadi sebuah kementerian yang relevan. Ya, sebab kita di sini untuk membantu.
Jadi seperti saya katakan tadi, yang terkini kita membawa orang undang-undang keganasan rumah tangga dibawa masuk balik ke parlimen untuk kita pinda supaya kita dapat membuatkan undang-undang itu sangat-sangat relevan kepada khususnya mangsa. Dan untuk makluman, bila saya kata akta keganasan rumah tangga ini bukan sahaja untuk membela isteri atau wanita, tetapi sebenarnya juga untuk membela suami dan juga sesiapa anggota di dalam rumah tangga tersebut, seperti bapa mentua, mak mentua, ipar-duai dan sebagainya yang teranaya di dalam sesebuah rumah tangga. Jadi saya berharap seperti Raifah kata, kita mesti tampil ke hadapan, jangan takut. Sebab undang-undang ada, dan bagi saya tak guna ada undang-undang kalau mangsanya tak tampil ke hadapan untuk membuat laporan dan sebagainya. Dan undang-undang ini adalah untuk melindungi. Jadi yang cantiknya pindaan ini kita mengadakan iaitu Emergency Protection Order, yang sebelum ini kita harus menunggu sehingga masa pejabat untuk kita mendapatkan perintah melindungi. Okay. Tetapi sekarang ini, kalau kejadian itu berlaku di hujung minggu dan sebagainya, hanya panggil pegawai saya di Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan Emergency Protection Order. Nama dia emergency kan? Dan Protection Order ini boleh melindungi selama 7 hari. Okey. Jadi baik. Sebab di lebaran-baran ni kan Raifa, dia nak pukul ke apa, kita ada sesuatu yang melindungi. Betul. Hidup yang barang tu datang jumpa saya, boleh tahu langit tinggi ke rendah. Okey. Makan pun sudah, surprise pun sudah. Dah tahu dah apa perkembangan terkini kementerian Dato' Sri, jadi kita nak berselfie. Dengar-dengar Dato' Sri dah pandai sangat selfie tadi untuk dapat angle yang terbaik. Jadi marilah kita berselfie. Cuba pula rasa. Okey. Satu, dua, tiga. Dah siap Dato' Sri. Hebat Polaroid ni, terus keluar gambar kita. Dia nampak juga laut kita. Nampak mesti ini yang utama ni, sebab tu panggil. Tapi yang paling utamanya nak minta Dato' Sri turunkan tanda tanganlah untuk kenang-kenangan. Kita dah hampir penuh dah ni, macam dah nak habis dah ni. Di gambar ni? Ya, di gambar. Okey. Okey. Itu dia. Bila Dato' Sri dah turunkan tanda tangan, maknanya kita perlu berakhir di sini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dato' Sri Rohani Karim yang bersama-sama dengan kami dalam Famous to Famous. Saya nampak penang tangan. Terima kasih juga kepada penaja lokasi kita Grand Season Kuala Lumpur, juga penaja utama Fama dan penaja pakaian Flow. Terima kasih untuk anda yang menonton Famous to Famous. Bye-bye. Okay, bye.